semuanya. Lita barusan pulang sekolah nih. Jadi sekarang Lita mau unboxing paketan dari tim RRQ. Nah, sebelum itu Lita mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim RRQ yang sudah memberi Lita kesempatan untuk bisa melaju di RRQ School Ambassador 2021 hingga ke top 8. Nah, langsung aja kita ke intinya. Jadi teman-teman, ini isinya itu merchandise-nya RRQ ya. Dan Lita pilih pullover, sweater pullover-nya yang warna putih. Dan lucu banget. Sekarang kita keluarin dulu bajunya dari plastiknya. Mana sih ini? Oh, ini apa? Tonton, di sini ada tulisan Rex Regan 20RR13. Terus di sini juga ada logo RRQ di sini. Nah, di sini juga ada logonya RRQ. Gak tahu ini bakal kegedean atau enggak. Teman-teman, Lita sekarang udah gak sabar banget buat cobain bajunya. Oke teman-teman, ini lagi Lita pakai bajunya sekarang. Oke, Lita mau ngomongin bahannya dulu nih. Ini tebel, terbuat dari kain baby terry yang mana dia itu tetap nyaman dipakai karena daya serapnya bagus. Terus cocok juga dipakai di musim penghujan kayak sekarang supaya menjaga tubuh kalian tetap hangat. Terus dari desainnya nih, Lita suka banget. Dia ini klasik dan simple, tapi nggak kelihatan murahan teman-teman. Terus menurut aku juga fleksibel. Fleksibel di sini itu maksudnya cocok digunakan untuk pergi ke berbagai macam location and occasion. Terus aku rasa di antara pilihan yang lainnya nih, crew neck old school ini dia ngasih cute and innocent vibes. Tapi jangan khawatir, ini tetap aman banget dipakai sama yang cowok-cowok. Nih, waktu itu kalau nggak salah Bang Teguh modelnya. Terus kalau ukurannya, menurutku M ini masih oversize, but it's not a big deal for me. Oke deh teman-teman, kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli baju ini, atau mungkin masih pengen lihat-lihat pilihan merchandise yang lain, bisa banget langsung kepoin aja di platform online-nya RRQ Store. Linknya aku taruh di description box ya. Sekali lagi, aku mau bilang makasih banget untuk RRQ Store atas hadiahnya. Oh my god, aku seneng banget. I love this sweater so much. Makasih juga buat kakak-kakak panitia RRQ King of School yang udah bekerja keras dari pagi sampai malam, malam sampai pagi demi terselenggaranya acara ini. Di King of School ini Lita dapat teman baru, dapat banyak pengalaman baru juga, dan tentunya ada hal-hal untuk dievaluasi supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support Lita, karena tanpa dukungan kalian, Lita nggak akan bisa sejauh ini, teman-teman. Last but not least, terima kasih juga buat kalian yang udah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sehat selalu dan see you next time!